Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu bahasan. Fi sholatul istisqa'i, menjelaskan sholat istisqa'. Wa sholatul istisqa'i, dan sholat istisqa'i itu masnunatun, hukumnya disunatkan. Fayamuruhumul imam bitawbati, maka imam itu harus memerintahkan untuk bertaubat. Imam di sini itu adalah pemimpin. Jadi sholat istisqa itu harus atas dasar himbauan atau ajakan atau perintah dari pemimpin. Pemimpin yang mana? Pemimpin minimal di tingkat kecamatan. Kenapa? Karena mujamaah levelnya di tingkat kecamatan. Nah, sholat istisqa ini disunatkan bagi orang yang mukim maupun orang musafir. Ketika membutuhkan dari tidak ada yang hujan atau keringnya mata air atau semacam. Sudah lama kekeringan, tidak ada hujan, boleh kita sholat istisqa. Dan istisqa ini adalah cara yang dibenarkan dan diajarkan oleh Allah, juga oleh Kanjeng Nabi, untuk meminta hujan. Zaman dulu, sebelum adanya Islam, orang meminta hujan itu dengan mengorbankan nyawa. Bisa nyawa seorang gadis, bisa seorang anak. Nah, itu cara-cara jahiliyah. Sesudah adanya Islam, Nabi mengajarkan agar kalau minta hujan dengan salat istisqa, salat minta hujan. Bintaubati dengan taubat, wasadaqati dan sedekah. Jadi taubat dari segala macam maksiat, dan wajib melaksanakannya. Tapi taubat dari dosa itu hukumnya wajib, baik ada perintah pemimpin ataupun tidak. Taubatlah, mau disuruh atau tidak disuruh, hukumnya wajib. Kemudian waswadapati dan sedekah. Wal khuruji minal mazalimi, dan keluar dari macam-macam kezaliman. Jadi lilingkan kepada manusia, kita punya dosa sama teman, harus minta maaf. Punya dosa sama tetangga, harus minta maaf. Jadi waktu mau minta hujan itu harus saling memaafkan. Minta maaf, punya dosa sama pemimpin, minta maaf sama pemimpin. Pemimpin punya dosa sama rakyatnya, minta maaf sama rakyatnya. Jadi harus begitu dulu. Jadi sebelumnya harus minta maaf dulu. Amun di WA yang ini kebencian ke orang lain, ke golongan, ke kelompok, apalagi ke pemerintah, itu di stop dulu. Pemusyawarahatil a'dai, dan harus damai dari permusuhan, dari musuh-musuh. Jadi namun ayat musuh politik, musuh pekerjaan,
musuh pohon apa ya? Damai itu. Wasyam salah satu ayamin dan puasa 3 hari. Jadi orang sholat istisqa itu sebelum sholat harus puasa dulu 3 hari. Summa yasallu bihim fi yawmir-rabi. Kemudian keluar pada hari yang keempat. Fi siyamil ladzi, dengan berpakaian sehari-hari untuk berlunuh halus. Misalkan sholatnya di karang kawitan atau di plaza benda pada apa kejar bupati kudu baju lalu halus. Sholat istisqa enggak boleh yang bagus, yang biasa aja, pakaian yang biasa dipakai sehari-hari atau pakaian sehari-hari kerja. Jadi puasa dulu 3 hari, nah hari keempat, nah kemudian baru berangkat. Kemudian wasikarati, dan berangkat itu dengan tenang atau khusyuk, tenang. Ya bukan ceria-ceria, ya biasa saja, tenang. Kemudian watadur rohin, dan merendahkan diri. Boleh dibawa, yaitu dibawa anak kecil, orang lansia, orang lemah, dan hewan ternak. Itu istisqa itu mestinya begitu. Ada anak kecil di bawah, ada orang lansia, ada orang lemah, ya ada orang, ada hewan ternak di bawah. Jadi kenapa? Karena itu yang butuh, semuanya butuh hujan, semuanya butuh air. Namun ayat budak cil kegerbah kajin tak paham. Anak kecil itu, karena itu urusannya kita lagi bertanggung. Anak kecil itu simbol dari kehausan, tidak ada penting, tidak ada. Nah, kemudian wayusan di kata ini kasalah. Kemudian sholat 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Tata caranya sama dengan sholat Idul Fitri. Tata caranya. Bedanya, kalau Idul Fitri di rakaat pertama mengangkat tangan Allahu Akbar 7 kali, di rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, ini diganti. Sama dengan takbir 7 kali. Takbir 7 kali, kemudian di rakaat pertama dan takbir 5 kali dan rakaat kedua dengan mengangkat tangan. Sumayyahu ba'dahuma, kemudian khutbah setelah 2 rakaat tadi. Nah, khutbahnya yang beda. Khutbah ini hukumnya sunnah. Seperti khutbahnya Idul Fitri atau Idul Adha.
dalam rukun maupun yang lainnya. Akan tetapi beristighfar sebagai ganti daripada takbir di awal khutbah itu. Kalau khutbah pertama dengan takbir 9 kali, kalau Idul Fitri mah, kalau salat istisqa dengan istighfar 9 kali. Kemudian khutbah kedua istighfarnya 7 kali. Kalimat istighfarnya bagaimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 7 kali. Itu 7 kali. 9 kali rakaat pertama, 7 kali rakaat kedua. Nah, kesananya khutbahnya tentang apa? Ya, tentang kebergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentang taubat, tentang sedekah. Pokoknya mah tentang bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar mengundang rahmat Allah, agar mengundang hujan. Dan sholat ini bisa dilakukan berulang-ulang, ya, jika belum turun hujan. Sampai turun hujannya, ketika sudah turun hujan, maka mandi. Khutbah itu, ya kan, apa namanya, pakai selendangnya, apa nih, sorban, itu dirubah. Kalau awalnya begini, diganti ke sini. Jadi kalau lagi sholatnya begini, khutbah bisa begini. Ganti ke sini. Kalau begini makanya di bawahin aja. Ke sini bisa. Pokoknya ada perubahan. Misalnya begini, rubah ke sini. Kalau begini, dirubah ke sini. Tuh. Dan khutbah itu harus dan harus memindahkan apa namanya tadi, selendang atau sorbannya, wayukhiru minad du'ai, dan memperbanyak doa, wal istighfari, dan istighfar. Biasanya sebelum mulai sholat juga sudah istighfar. Eta salawatan teh bagiannya. Istighfaru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Terus we tiap hari itu, atau sebelum mulai khutbah salat istisqa, ya jikirnya itu, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Itu ayat di surat Nuh ayat 10 sampai 11. Nah, itu kira-kira. Jadi sekarang ini musim hujan ini kan sudah dimulai. Biasanya kalau musim hujannya lama,
musim kemarau ya lama. Kalau kemarin kan sampai kering-kering, banyak sumur yang kering. Apalagi kalau daerah selatan, Kerawang Selatan punya, daerah Tegalwaru, Loji, Pangkalan itu kemarin saja sudah kering, sudah nggak ada air, dikit banget ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau sudah 2 bulan nggak ada hujan, atau 1 bulan, atau 2 bulan, aduh kata pemerintah setempat, ya minimal dekat kecamatan lah, ayo orang sholat istisqo, diumumkan istisqonya, misalkan sekarang hari Senin, istisqonya hari Kamis, minimal ada 4 hari sebelumnya. Ya bagus-bagus seminggu sebelumnya kita sudah mengumumkan. Kenapa? Tadi itu harus puasa 3 hari sebelumnya. Jadi jangan langsung mendadak, emang sholat Jumat mendadak, sudah jelas waktunya. Diumumkan minggu depan hari Kamis kita sholat istisqo. Saudara-saudara kaum muslimin silakan berpuasa gitu. Jadi tahu sholat istisqo. Jadi sholat istisqo itu benar-benar khusyuk. Ya mau bayar dulu ya hukum mah benar. Ares. Nah, tapi ini juga bisa kita ambil kesimpulan. Ya, ternyata untuk di ijabahnya hujan atau doa kita, yang pertama syaratnya taubat, 2 sedekah, yang ketiga tidak berbuat zalim, yang keempat memaafkan orang lain, yang kelima berpuasa, yang keenam tenang, khusyuk, dan yang ketujuh harus merendahkan diri di hadapan Allah. Ini syaratnya, bisa jadi sebagai syaratnya orang doa teh bisa diijabah ku Gusti Allah. Kalau kita tarik untuk kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya untuk minta hujan, tapi minta hal yang lainnya juga, syaratnya tobat, sedekah, ya, berhenti berbuat zalim sama orang, memaafkan musuh, bisa ayam musuh, memaafkan orang lain, kemudian berpuasa 3 hari paling tidak, ya kan, pakaian sederhana, tenang, dan rendahkan diri di hadapan Allah. Nah, coba saja, ya kan? Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.